Unsur di bawah ini yang tergolong dengan yang tergolong golongan 8A. Nah, berarti caranya ya kita cari aja konfigurasinya. Kalau 10 berarti kan dia 28 konfigurasinya ya. Berarti golongan 8 ya. Jadi jawaban kita sebenarnya yang A di sini. Tapi kita coba kalau 13 berarti caranya 283. Berarti golongan 3A. 17 287 berarti golongan 7A. 12 282 berarti golongan 2A. 16 itu 286 golongan 6A.